Kembali lagi di channel saya di Kumplung, membahas tentang seputaran dunia burung, pemeliharaan burung dan peternakan burung yang ada di sekitar rumah saya. Semua burung, bukan hanya burung kicau tapi juga burung merpati, burung apa. Dan di belakang rumah saya ini saya memelihara beberapa saya lestarikan. Nah ini John, sini John. Nah, ini untuk hiburan saja teman-teman. Jadi burung merpati saya ini kalau jam 3 ini tak makan ya. Jadi saya melatih merpati saya ini biar jinak, biar apa itu bikin lapar dulu. Bisa masih makan seperti ini gaman. Walaupun burung ini tidak berkicau tapi setidaknya burung ini membuat hiburan seperti itu. Jadi ini burung merpati ini bekasnya burung balap merpati kolong ya, tapi tidak saya jual. Kenapa? Karena ya karena hobi, senang saja. Walaupun dijual harganya juga murah karena saya juga hobi burung, jadi sayang teman-teman. Jadi saya pelihara, saya hiburan kalau sore setelah kerja. Hiburannya apa ya, beri makan ini dua burung. Kebetulan saya hobi semua burung, bukan hanya fanatik di burung kicau atau apa ya. saya yang penting jenis burung saya suka seperti itu. Jadi merpati ini saya pelihara sudah sekitar 5 tahun seperti itu. Makannya cuma saya kasih 1 hari 1 kali sore jam 3 sore seperti itu. Jadi merpati ini burung indah ya, sayang kalau disia-siakan. Terus kemarin itu temen tuh tanya, merpati saya itu kok enggak kayak punyanya si Om ya, jinak-jinak seperti itu. Terus saya tanya, kamu memelihara merpati itu sudah berapa tahun? Saya bilang gitu. Baru belum ada berapa bulan itu, ya pantas saya tanya. Om, burung merpati itu harus secara hati ya, memeliharanya itu tidak boleh setengah-setengah istilahnya. Kalau suka ya suka, kalau tidak ya tidak seperti itu. Pati ini harus punya chemistry sama yang pemiliknya. Kalau pemiliknya merawatnya asal-asalan, merpati ini akan bisa dibilang liar seperti itu. Jadi untuk teman-teman, cara menjinakkan merpati itu gampang sebenarnya. Yang penting masih makan jadwalnya pas. Kalau sore ya sore, kalau pagi ya pagi seperti itu. Terus diusahakan kalau sudah dipanggil ya dikasih makan. Kalau dipanggil merpatinya tapi tidak dikasih makan, nanti merpati sendiri akan istilahnya apa ya, niteni, oh kayak ngapusi juragan nih seperti itu. Jadi sering dipegang merpatinya, rutin dipegang, terus dikasih makan yang baik. Jadi jadwalnya jangan sampai meleset. Kalau sore sekitar jam 3 ya jam 3, jangan terlalu sore, jangan terlalu kesiangan. Jadi merpati itu akan tahu waktu posisi memberi makan sama pemberi bohongan seperti itu. Kadang kan teman ada manggil-manggil itu, merpati sudah turun tidak dikasih makan, akhirnya si merpatinya yang kecewa istilahnya ya. Gitu. Jen. Nah ini Joni namanya, yang merah ini. Jadi bisa dibilang apa ya,
hobi. Hobi itu tidak bisa memandang murah mahalnya. Yang penting hati senang. Ini sini. Ayo sini. Sini ini, masih banyak nih. Ini masih banyak. Ini kemarin ditawar orang yang ini yang besar ini, tapi tidak dikasih. Karena ya faktor senang. Faktor senang. Oke, teman-teman, itu cara penjinaan burung merpati. Kasih makan rutin setiap jam jadwal. Jadwalnya pas, sering dimanja, sering dikasih makan sesuai takarannya. Kalau memang lapar ya segera dikasih, jangan sampai lewat jam. Terus sering dipegangi seperti itu. Ini John, sini John. Ini masih ada nih. Masih ada. Ini. Masih ada ini. Ayo sini, 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 sini. Sini, sini, sini. Tuh. Senang. Di hati senang. Ya, hobinya cuma seperti ini kalau anak desa. Ini merpati rimbu namanya. Ini riwayatnya, jawaranya sudah luar biasa. Ini ditawar orang 5 juta tidak saya kasih ini. Ya, karena hobi. Hobi terus buang paling pakai seminggu habis, beli buat beli apa aja. Kalau burung masih utuh, dilihat-lihat masih bisa. Ya. John, sini John. John, sini John. Johnny, John, sini sini. Itu senang ya punya burung gini, bisa dikasih makan, bisa lulut ya. Karena tadi karena chemistry seperti itu. Jadi buat teman-teman yang memelihara burung apa saja, kalau bisa chemistry-nya harus pas. Jadi kalau ngerawat jangan setengah-setengah, biar burung tahu kalau mereka disayangi seperti itu. Oke teman-teman, itu hobi saya. Semua burung saya pelihara, jadi biar lestari lah di belakang rumah. Daripada isi kandang ayam, taruh aja burung dara. Kalau bisa burungnya yang bagus, biar anaknya juga laku banyak, laku mahal itu. Oke, terima kasih. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini John, sini John, sini John, sini John. Ini.